Tuh lihat, Pak polisinya juga penasaran itu. Rokok pakai pelinting rokok. Ah, ya, kalau nganterkan kenapa duduk-duduk kok tidak diantarkan? Udah masuk ke kapal yang diantar. Oh, yang masuk ke kapal. Oh, enggak bisa masuk ke kapal ya? Ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sekarang ada di terminal Pelabuhan Gresik, dan ternyata ada dua orang yang tidak asing lagi. Yang tidak asing itu adalah wajahnya. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Ya. Ini gimana? Kesini kena ngapain di sini? Kok ada di sini? Ngater-ngaterakan, Pak. Apa? Jual tiket atau apa ini? Ngater-ngaterakan. Ngater-ngaterakan? Apanya yang diaterakan itu? Ini ada yang pulang tadi ya. Hah? Perempuannya ada yang pulang. Apa? Tadi. Di belakangnya itu nggak diantarkan pulang itu? Ini yang diantarkan. Hah? Kalau ini gimana? Gimana ini? Di sini ngapain ini? Apa? Jual tembakau, Pak. Hah? Jual tembakau. Di rumah lihat-lihat penumpang. Jadi meningkatkan imun ada di pelabuhan. Nah, ini teman-teman, dua orang ini ternyata supaya imunnya meningkat selalu ke terminal penumpang pelabuhan Gresik karena bertemu dengan teman-temannya, dan ini lagi ternyata yang bikin imunnya. Nah ini ya, ya. Ada Bu, ini di mana, di sini mau ngapain? Nganter ibu aja. Nganter ibunya. Begitu. Takut hilang. Jadi nganterkan itu meningkatkan imun ya, nganterkan ya. Kalau nganterkan kenapa duduk-duduk kok tidak diantarkan? Udah masuk ke kapal yang diantar. Oh, yang masuk ke kapal. Oh, enggak bisa masuk ke kapal ya? Ya. Oh, iya. Ini adalah proses melinting rokok. Pertama, ini tip mengerama melintingnya. Yang kedua, ya, ambil tembakaunya. Lalu di taruh di kertas, lalu dipenyet-penyet ini Pak, biar tidak mengembung. Nah, ini cara melinting rokok ini kan, ini kan. Ini kenapa Pak Farhan kok pakai merokok pakai yang di apa, di ini yang di kelinting ini? Hah? Sebabnya kalau tembakau ini Pak Min, kan nggak ada tulisannya, nggak ada larangan. Ya nggak ada larangannya rokok. Apa namanya? Mengganggu kesehatan. Enggak ada. Kalau yang ini asli ya. Kalau yang kotak ya, ada. Ada. Jadi makanya sampean kalau itu enggak jantungan ya? Enggak jantungan. Katanya Pak Farhan, ini katanya Pak Farhan ini kenapa dia merokok itu untuk meningkatkan imun? Kenapa kok dibilang meningkatkan imun? Karena di rokok itu, di merokok itu tidak ada kalimat larangan dan membahayakannya. Karena tidak ada tulisannya itu katanya ya. Kalau yang kotaan itu katanya ada tulisannya, dia takut. Oh gitu Pak Farhan ya. Oh gitu. Ya, Pak Farhan anu ya, memang suka melenting itu ya? Iya, suka. Oh gitu. Sudah hampir 7 bulan. Oh, sudah 7 bulan. Efeknya itu kalau tuh efeknya enggak ada, batu enggak ada, apa namanya lagi makan terbenak. Oh gitu. Kalau 7 bulan kalau orang hamil sudah mau melahirkan itu ya? Iya. Itu belinya di mana itu? Ini di situ Bondo Besuki. Oh, belinya di situ. Kenapa kok jauh-jauh ke Besuki? Sini kan enggak ada. Enggak ada. Sini cocoknya yang di Besuki. Ini juga penasaran itu, lihat Pak polisinya juga penasaran itu. Rokok pakai pelinting rokok. Ah ya, itu ya. Penasaran. Jangan lupa sebelum rokok membaca bismillahirrahmanirrahim supaya sehat. Imun tubuh kita tambah kuat. Kuat. Oke. Sampai jumpa lagi dengan tetap di jalur bismillah. Ada di terminal Pelabuhan Gresik, dan ternyata ada dua orang yang tidak asing lagi. Yang tidak asing itu adalah wajahnya. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Ya. Ini gimana? Kesini kena ngapain di sini? Kok ada di sini? Ngater-ngaterakan, Pak. Apa? Jual tiket atau apa ini? Ngater-ngaterakan. Ngater-ngaterakan? Apanya yang diaterakan itu? Ini ada yang pulang tadi ya. Hah? Penumpangnya ada yang pulang. Apa? Tadi. Di belakangnya itu nggak diantarkan pulang itu? Ini yang diaterakan. Hah? Kalau ini gimana? Gimana ini? Di sini ngapain ini? Apa? Jual tembakau, Pak. Hah? Jual tembakau. Di rumah lihat-lihat penumpang.
Jadi meningkatkan imun ada di pelabuhan. Nah ini teman-teman, dua orang ini ternyata supaya imunnya meningkat selalu ke terminal penumpang pelabuhan Gresik karena bertemu dengan teman-teman. Dan ini lagi ternyata yang bikin imunnya. Nah ini. Nah ya. Ada. Oh ini di mana? Di sini mau ngapain? Cuma nganter ibu aja. Nganter ibunya. Gitu. Jadi nganterkan itu meningkatkan imun ya, nganterkan ya. Kalau nganterkan kenapa duduk-duduk kok tidak diantarkan? Udah masuk ke kapal yang diantar. Oh yang masuk ke kapal. Oh nggak bisa masuk ke kapal ya? Ya.